Nita itu bosan sama kamarnya. Sekarang Nita minta Mami beliin kasur baru yuk. Oke guys, kamar ini karena kita mau dekor, mau ngerubah mobil mini ini menjadi kamar Kadisa yang serba pink. Sudah. Nah, seperti ini ya guys, kamar Dista Mikhailo, Sakirlo. Pink ya teman-teman ya. Ya, Sakirlo udah tidur guys. Bosan banget sih kamar ini, bosan kayak gini-gini doang, pengennya kamar baru yang bagus. Kalau kayak gini setiap hari bosan dong. Ini udah lama pengen yang baru. Kenapa kamarnya, Kak? Jadi tadi kok Mami lihat dengar tuh kayak bosan kamarnya. Kenapa? Nita itu bosan sama kamarnya. Sekarang Nita minta Mami beliin kasur baru yuk. Ah, nggak punya duit kak. Ini kasurnya udah bagus banget loh ini. Ini nggak bagus. Mau ganti. Mau ganti apa? Mau ganti sama yang baru lah. Mana? Tenda aja deh. Huh? Tenda gak aja. Mau kecil, sebut jepitan nanti gini. Terus gimana? Mau beli kamar baru. Udah deh, kamar barunya ini aja. Yang mana? Gak bisa lah. Kak, gimana kak? Kakak kan tuh suka perjalanan jauh. Kita kan suka berpergian. Ya. Gimana kalau kita, tuh. Kita merubah mobil kecil menjadi kamar pink, kak. Wow, itu ide yang bagus sekali. Jadi sekalian nanti kita bawa ke Bali tuh mobilnya. Oke, tapi jadi kita kursinya, kalau di Bali, tapi kursinya diginiin gak? Ditidurin gak? Udah, jadi nanti kita di Bali nggak usah nyewa hotel kak, kita kan udah bawa kamar kemana-mana, gimana? Tapi kan di Bali udah punya rumah. Ya nggak usah dulu, nggak bisa dipakai rumahnya. Yuk. Oke kak Dista. Apa? Ini dibawa dong, ini tas tasnya kak Dista nih serba pink. Kan kita mau dekor serba pink, jadi kita semua perlengkapannya warna pink kak. Oke. Nah, ambil boleh lagi. Bawa stiker jurnalnya? Boleh nanti, tapi ini dulu. Oke. Semuanya dulu yang pink. Ada selimut. Ya. Guys, kita mau bawa selimutnya dulu buat digelar. Ada bantal. Ada bonnet charm. Nih. Waduh, guys. Itu penasaran banget dengan. Oke, guys. Ini karena kita mau dekor, mau ngerubah mobil mini ini menjadi kamar Kadisa yang serba pink. Jadi kita mau kerja bakti. Oke, pertama-tama yang dilakukan adalah buka bagasi. Mobil. Bukan bagasi, Kak. Buka pintu mobil. Kecil ini enggak suka. Yuk, kan memang kamar, kan memang mobil kecil yang dirubah jadi kamar kecil, Kak. Ayo, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah melipat jaket ya Mami, karena ini udah digusur ya, guys. Huh? Yang pertama kita akan ngapain, Kak? Memasukkan coba boneka. Coba kita lihat guys, gimana sih Kak Dista kalau dekor kamar pink di mobil. Kita lihat. Mami cuma mau ngeliatin aja ah. Coba Kak. Pertama-tama dia masukin. Wih, dia memasukkan boneka beruang. Beruang pink teman-teman. Widih. Gimana tuh Kak? Wih, ada musiknya lagi nih. Ah, ini depan juga di dekor. Iya. Mau di dekor gak nih? Mau dong. Majuin dikit. Nah. Ini udah banyak sepatu-sepatu ya Kak Dista nih guys. Sepatu sekolah. Kenapa ini gak ditidurin aja? Ini? Iya. Gak bisa, Kak. Ditidurin ke bawah, ke belakang. Nah, gini. Jadinya gini sempit, Kak. Jadi ini buat tidurnya. Coba. Ini geser, Kak. Nah, gini aja, Bang. Awas. Nah, gini kan bagus. Jadi luas. Aduh, kepalaku. Oke guys, yang pertama kita mau masukin teddy bear ini. Nah, aduh guys, ini diapain sih mobilnya tadi? Gimana sih, rusak ini? Ini kak, bantal kak. Ini kaki beruangnya kejepit. Nih, Mami bawain bantal kak Dista. Ini kaki beruangnya kejepit. Gimana?
kaki berwangi. Kecipi kakinya. Astagfirullah. Nah, udah. Oh, bawahnya kak, spraynya kak, spray. Oh iya, spray. Lupa lagi. Lupa, spray pink. Nih kak, tangkap. Wuuu. Hebat, masuk guys. Hebat. Dah. Aduh, diapain lagi mobil ini? Nanti kita buat mobil serba daun. Tuh, pasang spray dulu kak. Nah ini kita lihat Dista lagi pasang spraynya dulu guys. Nah, ini buat perlengkapan barang-barang kita. Masa dibagi doa ini aja kak. As, as. Nah, okay, seperti ini ya guys, kamar Dista Mikhailol, Sakir Lol. Dista Mikhailol. Oke guys, kami mau bantuin dia dulu guys, supaya ini cepat selesai guys. Gimana sih guys? Nih kak, pasang sana kak, tarik kak. Udah? Belum. Oh iya. Tidur aja. Kita buat kamar serba pink ya teman-teman ya. Ya, udah tidur guys. Kak, ini ya kak. Gatal. Nih, bantal pink sebelah sini. Mana lagi kak, tuh kak. Bulang. Guling pink, nah. Sebelah sini, oke. Selimut warna pink juga ya guys ya. Oke. Oke guys. Yang benar sih tidurnya kayak gitu. Kamarnya jadinya ini nih mau disiapkan peralatannya. Nah ini kak, kak ini tas pink. Jadi dia serba pink semuanya guys. Nah. Taruhnya baik kak. Ya. Digantung. Sudah. Sinaling. Oke guys, ini Mami udah bawa mainannya Kak Dista warna pink dan ini beberapa alat ngejurnal stikernya Kak Dista warna pink. Bukan yang ini, bukan warna pink, sini tampilin yang warna pink. Jatuh. Ambilin. Ambilkan. Sebelum mata Mami keluar nih. Kabur. Ya elah. Udah berantikan aja ini guys. Nah ini kamarnya kita buat di depan ini meja belajarnya teman-teman. Let's go. Nah ini di sini udah ada perlengkapan sekolah Kakak Dista. Jadi kita isi di sini dengan tuh kita tata ya. Ini alat-alat jurnalnya dia tuh. Stiker viral. Tisu basah. Mainan. Oke guys. Nah ini. Ini juga ada beberapa buku-bukuan, oke. Gantungan baju, jemputan baju ya guys, siapa tahu nanti perjalanan baju dia menyuci baju gitu ya guys. Nanti bisa gantung di sembarang tempat lah ya. Oke, kita tunggu Kak Dista, kira-kira dia mau isi apa lagi ini. Buat kalian gimana nih guys, Kak Dista dekor mobil mini menjadi kamarnya dia. Menurut kami sih enak ya, kalau di sini bisa belajar. Ya Allah, dia datang guys, bawa apa itu? Widih, woi, gak pakai sandal, woi. Woi, gak pakai sandal dia nih, astaga. Kak, di sini kak, di sini meja belajarnya Dista. Di sini ini ruang belajarnya. Oke guys, sekarang Kak Dista mau dekor sendiri kamar, ruang belajarnya. Yang pertama, barang-barang. Widih, ini gede kali pensilnya nih. Ini bisa buat 7 turunan nih guys, gak habis. 7 turunan 8 naikan guys. Motivasinya Dista beli pensil segede gambreng ini apa? Buat menulis. Buat menulis. Kalau lagi gabut kan ya bosen pakai. Tapi gak dipakai menulis ya guys? Enggak, ini bisa kok. Mau lihat guys. Coba lihat. Bisa menulis gak? Coba tulis Mami cantik gitu. Ya Allah itu tulisan macam apa itu? Ya. Ting-ting. Ma. Indah sekali tulisannya Kak Dista guys. Coba kalian komen ya, kira-kira
tulisan kalian lebih bagus apa lebih elek daripada Kak Lisa? Coba komen. Pada itu kalau pakai pensil gede ya. Wee, kiu kiu, bagus guys. Terima kasih Kak Lisa sudah bilang Mami cantik. Canta, Mami canta. Canta. Iya pakai i biar cantik. Guys, ini Kak Dista lagi di depan, Mami mau coba kasurnya Kak Dista. Duh, kalian lihat kan? Jangan dirusakin. Mbak Pink, Mami udah pakai baju pink, berarti Mami boleh masuk kamarnya, guys. Karena ini kamarnya khusus untuk yang berbaju pink. Jadi kalau kalian enggak pakai baju pink nonton ini, segera ganti baju kalian memakai baju warna pink, oke? Okay? Yuk, let's go. Pertama-tama ya, Mami. Mami bingung naruh kaki Mami yang panjang, guys. Nah, ini bantalnya, ini gulingnya. Ceritanya tidur aja gini, guys. Terus udah pakai selimut nih, guys. Selimutnya juga warna pink nih teman-teman. Oh my god. Oh my god. Apanya? Ini tidur. Nah, Mami kan lagi tidur. Mami tidur, Kakak belajar, guys. Yeay. Yeay. Enak guys ternyata, guys. Ya Pak Sopir berangkat. Pak Sopir pelan-pelan ya. Iya. Wah, mimpinya udah ke Amsterdam nih, guys. Guys, ternyata di sini enak banget, guys, bobonya. Oke, guys. Kita mau naik dulu. Sekarang Kak Dista, Kak, giliran, Kak. Coba kasurnya, Kak. Guys, sekarang kita lihat Kak Dista sewaktu dia bobok di mobil mini ini. Let's go, Kak. Coba. Kita kalau tidur kayak gini. Nah, jangan lupa pakai selimut, Kak, biar nggak digigitin sama ular kobra. Dadah! Guys, kita pas loh, guys. Tak. Teng 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 teng. Hah? Tah. Kenapa mukanya begitu, Kak? Wele, cocok, Kak. Guys, ini kamar pinknya Dista bagus banget ya, guys, tapi cuma bisa dipakai sendiri, enggak bisa rame-rame. Yang rame-rame di depan. Nih, bisa belajar juga di sini dia ngejurnal stiker, guys. Oke, guys. Nah, kalau gitu sekian dulu cerita dari Dista hari ini. Kita habis ini mau beli dekor motor. Dekor kamar di motor ya, guys. Habis itu skuter. Udah, kita udah nerima tantangan kalian dekor mobil menjadi kamar pink. Dan setelah ini kita akan mendekor ini, guys. Nih. Motor menjadi kamar pink. Setuju enggak kalian? Setuju. Ya udah, kalau gitu sekian dulu cerita dari Dista hari ini. Gimana Kak Dista? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye. Bye.